Halo, ketemu lagi bersama saya di channel Milus Mancing. Video kali ini kembali kami memancing ikan kapasan dan ikan jiti dan ikan talang-talang. Nonton keseruannya sampai habis, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Strike bro, lumayan besar nih tarikannya. Wow, kayaknya ini ikan besar bos. Mana apa? Duh, keras. Putus bos, kayaknya itu ikan tenggiri. Jadi ikan tenggirinya memutuskan talinya. Wow, lepas. Putus bos. Apa bos, kita cari lagi. Nek abotnya? Pas kena talinya itu, mangan gitu. Yeah. Ya, strike. Baby queenfish. Kecil sekali bos. Sudah. Itu master kan, master bulu. Wah. Wes. Tap nih. GT. Thank you.
lo cow. Oh. Ha. Ha lah, tak jadi kena. Sekenoi, kena dah, sekenoi dia. Oh, dia kena mati mana. Yeah. Tonton. Wih, sakit. Mantap. Long izin nang mana? Mumpung ada kesempatan, saya segera memasang kail yang putus tadi. Jadi teknik motret yang saya gunakan adalah saya hanya memainkan jora naik turun seperti ini sambil menunggu umpan disambar oleh ikan. Wah.
Ya, dia di strike lagi. Gokil, bro. Oke, dia di mendapatkan lebih giti juga. Tanpa harus menunggu lama lagi, strike terjadi dan tetap berlanjut. Benar-benar saat memancing yang tepat sekali. Ikan berkumpul dan strike terus tanpa henti-henti. Cari doggy ah. Oke kawan-kawan, kita pindah spot lagi. Dan inilah kesempatan kita untuk memasang kembali alil yang sempat putus tadi. Oke, tanpa menunggu lama lagi, saya langsung menurunkan umpan saya supaya mendapat sambaran. Pak Kadek Koin Strike Master bulu-bulu. Saya strike lagi kawan-kawan, kelihatannya kali ini tarikannya lumayan besar. Thank you.
Oke, untuk memancing seperti ini kita harus selalu sediakan stok atau cadangan rangkaian pancingnya, supaya ketika pancing kita terputus kita menyambungkannya kembali, itu dengan cepat kita bisa sambungkan. Mantap bro, jangan kasih kendor, tarik terus. Habib, sini Beb, kita gak sama deh. Sing, yang mana Beb, kita lagi kira-kira sing. Oke, seperti biasa, jika kalian ingin menanyakan secara detail, kalian bisa menghubungi saya via Facebook ataupun Instagram. Oke, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi video-video saya yang terbaru. Yang belum bergabung, ayo bergabung dan share video ini ke teman-teman kalian. Masih banyak keseruan lainnya di part 3 video ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Salam satu hobi.